Halo, jumpa lagi. Yeah, hari ini saya mau menggambar tentang bulan purnama, tapi apa ya, di pinggir pantai dan ada lighthouse-nya gitu, ya. Terus gradasinya agak berbeda, jadi saya pakai warna hitam, ungu, biru, sedikit kuning, putih. Ya, begitu. Ya, sketnya juga tidak sulit. Ya, kita coba ya. Ya, saya mulai dari di sini dulu. Terus saya buat pakai penggaris ya, biar lurus. Lighthouse-nya yang gampang aja. Ini ke atas. Kayaknya sini kurang miring ke sini. Ini saya jadikan satu aja ya. Jadi jangan pernah takut melakukan kesalahan nih. Kan saya salah nih. Salah. Lanjut saja. Ya. Lanjut ya. Nih, sih salah kan? Tidak masalah. Kemudian di sini ada rumah. Rumah sih penjaga lampu ini. Nah, kemudian sini ada pohon-pohon. Saya buat lautnya di sini. Pakai spidol. Tidak masalah. Oke, nanti di sini bulannya ya. Sudah cukup itunya. Sketnya kita siapkan warnanya. Warnanya pakai hitam. Hitam, ungu. Hitam, ungu. Kemudian hitam, ungu, biru ultramarin, kuning, putih. Ya, nanti sambil cari warnanya. Kalau ada yang punya ungu tua, masukkan saja. Ini saya ada ungu tua. Kemudian saya punya ya, violet ya. Pakai saja. Dah. Ungu, violet, biru sih. Tapi untuk gradasi ini saya tetap menggunakan hitam di bagian-bagian sini karena malam ya. Jadi saya pakai hitam dulu. Oh, saya juga perlu biru tua. Biru paling tua. Anak-anak cari. Nanti kita benar-benar explore ya. Cari biru tua, biru tua. Saya punya biru tua lagi. Nah, gak ada. Ketemu. Oke, kita mulai. Hari ini saya mulai dari warna hitam di sini. Ups, kenapa kan? Hitam. Sebenarnya hitam tuh biasanya warna paling belakang ya. Tapi kadang saya kalau harus
terpaksa kok hitam itu harus digradasi dengan warna lain atau dicampur, mau tidak mau ya saya pakai hitam di awal, hitam latar belakang saya ada suara wayang ya, karena mam lagi dengerin wayang kulit. Oke, setelah ini saya campur dengan tadi saya punya ungu tua, campur dulu dengan ungu tua. Ungu tuanya dicampur ke hitam. Nih. Jadi putih-putih yang ada di warna hitam tutup. Ungunya ternyata kurang tua ya. Tidak masalah, campur lagi dengan biru, birunya kurang biru yang ini. Wayangnya lagi seru. Anak-anak, kadang-kadang kita kalau gambar waktu 15 menit itu tidak cukup ya. Jadi kalau video saya terpotong itu karena kameranya tidak cukup untuk lebih dari 30 menit. Jadi kadang-kadang video saya itu antara 15 sampai 20 menit saya potong, kemudian saya lanjutkan di part berikutnya. Ya. Setelah itu kuning.
Jadi gambar ini lebih ke arah apa ya? Dekoratif ya. Ini saya tutup dulu bagian yang putih-putih. Kemudian untuk pantai saya tetap warna hitam sedikit. Bagian sini. Kemudian ultramarin kita campur. Oke. Terus ya ada nada-nada kuning. Setelah itu baru putih. Di mana putih? Kerat. Tuh, ini masih ada putih. Tutup ya. Nah. Ini saya kerat di sini. Ini batas langit dan air. Putih kertas ya, yang saya tutup. Jadi putih kertasnya masih tampak. Jadi saya tutup. Saya campur lagi. Biar seperti putaran. Putaran apa? Lorong waktu. Nah. Oke, sekarang saya mewarnai ini atap rumah. Saya pakai merah. Kemudian lampu saya pakai kuning. Kemudian saya campur dengan orange. Tidak masalah ya. Ayo cepat. Saya hijaunya saya campur sedikit coklat atau hijau tua kecoklatan. Nah, saya campur hijau biasa. Oke ya. Yap. Untuk gedungnya, bangunannya saya akan coklat muda. Nah,
gambar mercusuar. Mercusuar tapi saya hitamkan dulu. Mohon maaf ada suara-suara di belakang saya. Ada suara sudah. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye.